Hah? Ah, ada pi. Polis sampai. Polis tiba di lokasi kejadian. Eh, nak pergi mana? Aku dekat atas lagi. Eh. So, kita tak sempat buat introduction tadi untuk video ni. Terus ke balai lah untuk respon kes. Jadi, kita dah tengok dah macam mana. Saya tak pernah tengok, kejap lagi kita tengok macam mana. Kan? Alright. Senyum, senyum. Baring kat sini ke nak turun? Baring sekejap lah. Okay ya, Abang Fahmi. Okay ya. Ada api lagi ya? Ada lagi? Setting. Supply ada lagi. Supply ada lagi. Oh. Macam mana ada dekat payuk? Jemur kain ni basah habis. Tapi dia berasap tadi. Ah, tu berasap lagi. Nak ambil gambar, boleh-boleh. Thumbs up, thumbs up. Yeah. Senyum. Nak panjat? Nak panjat atas ni? Tak nak. Dia memang, dia kau nampak bomba. Dia memang aku kena ambil gambar lah dia jawab je. Oh. Okay.
selesai lah untuk Himah Khas pula kebakaran tiang TNB ya. Okay, itu dia tadi. Sekejap sangat kita sampai, tertembak terus daripada atas FRT. Jadi dapat mengurangkan masa, lebih kita kurangkan lebih kerosakan lah. Jadi alhamdulillah kes selesai. Macam biasa, terima kasih kepada semua yang dah menonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, share kepada kawan-kawan, suruh dia orang pun tengok video ni sampai habis. Itu sangat-sangat dapat membantu kita. Sekarang ni kita punya YouTube sikit lagi, cantik lah tu. Alhamdulillah, terima kasih semua kepada atas sokongan yang diberikan. Terus yang komen tu dapat menaikkan rating kami. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, ini kerja-kerja selepas kes api ya. Biasa selepas kes api kita memang akan isi semula tangki FRT kita, lori fire truck ni sampai penuh lah. Jadi kita akan sentiasa bersedia untuk apa jua kemungkinan. Kecemasan. Kecemasan.